Dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Batanghari ke-74, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar fun bike atau perlombaan sepeda pada Minggu pagi yang diikuti oleh seluruh perwakilan kabupaten kota seprovinsi Jambi. Simak liputan selengkapnya berikut ini. Dalam acara fun bike, para peserta terlihat semangat mengikuti kegiatan ini. Sedikitnya sebanyak 200 peserta turun untuk mengikuti olahraga bersepeda ini. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari perayaan HUT Kabupaten Batanghari dengan mewujudkan Batanghari Tangguh. Fun bike ini dimulai dari rumah dinas Bupati Batanghari mengelilingi kota Muara Bulian dan kembali ke kediaman rumah dinas Bupati Batanghari. Zurnaldo Kasmon, Ketua Panitia Pelaksana Fun Bike, menjelaskan event ini sekaligus membudayakan olahraga sebagai salah satu pola hidup sehat. Peserta fun bike yang diikuti oleh perwakilan seluruh kabupaten kota dalam Provinsi Jambi ini pun terlihat semangat untuk ikut memeriahkan rangkaian HUT Kabupaten Batanghari ke-74 tahun. Kemeriahan fun bike tersebut diikuti 200 peserta dari luar daerah maupun lokal dan Provinsi Jambi. Ini alhamdulillah yang pertama kita telah sukses menyelenggarakan Batanghari Cycle Batanghari Tangguh Cycling 2022 yang terhubung dalam kegiatan HUT Batanghari. Jangan lupa kalau Anda ke Ketapang, terutama yang paling penting adalah kami mengucapkan apresiasi kepada teman-teman komunitas dari luar daerah, maupun yang lokal, termasuk luar provinsi yang sudah menyempatkan diri untuk hadir meramaikan kota kita kemudian dan memeriahkan HUT Batanghari. Jumlah peserta kurang lebih terhitung sama teman-teman di bagian kota utara 200. Tahun ke depan kita berharap di tahun depan event seperti ini kita jadikan event di penghujung tahun untuk sebagai wadah untuk teman-teman seluruh komunitas di luar daerah untuk berkumpul di Kabupaten Batanghari. Dan rencananya tahun depan kita jadikan konsep jambore komunitas ke Sumatera di Kabupaten Batanghari. Selain itu, untuk tahun berikutnya, Zurnaldo Kasmon merencanakan akan menjadikan fun bike di Kabupaten Batanghari dengan melibatkan peserta fun bike se-Sumatera. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.